apa terkait dengan saat sekarang saya dengar informasi bantuan baik pemerintah pusat, daerah maupun provinsi. Nah, informasinya sudah berubah. Apa benar itu, Bang, untuk saat ini, Bang? Terkait masalah banjir di Kabupaten Muaring Barat, hari Minggu yang lalu kami berserta pejabat Bupati Muaring Barat meninjau titik-titik yang tergenang air banjir dalam artian, terutama jalan-jalan yang sangat vital bagi masyarakat untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Barat. Salah satunya adalah jalan di lintas Pangkalan Bumbu Toring Lama dan kemudian jalan ke arah Kecamatan Arutara. Dan dari beberapa titik tersebut, kemudian laporan juga dari Kecamatan Arutara, Kecamatan Bumbu Toring Lama, dan laporan tersebut ditindak oleh penjabat bupati kita dengan mengeluarkan status kedaruratan masalah banjir. Dan alhamdulillah dinas sosial juga merespon dengan cepat apa yang disampaikan oleh penjabat bupati kita. Dan secara teknis mulai kemarin kita sudah melaksanakan penyaluran bantuan terutama ke Kecamatan Arutara. Secara teknis tim kita itu langsung dipimpin oleh sekretaris dinas sosial Bapak Asenitro. Mungkin bisa langsung ke Bapak Asenitro yang secara teknis menyampaikan masalah bantuan sosial tersebut. Oh, jadi pada intinya bantuan ini sifatnya yang dadakan ya, artinya bukan rutin ya. Bukan. Yang mana ini merupakan salah satu bencana yang sudah tiap tahun berjalan di Kota Waringin Barat gitu ya, Pak. Nah, mungkin sedikit saya mengarah kepada Pak Nitro. Pak Nitro, untuk saat ini kita okelah. Kalau saya dengar informasi dari Pak Kadis tadi terkait bantuan sudah berjalan ya, cukup maksimal ya. Namun bantuan itu sifatnya kebencanaan ya. Namun saya dapat informasi juga bantuan dari pemerintah pusat yang bentuknya PKH atau BNPT atau apa gitu deh. Nah, sampai sejauh mana ini, Bang, kira-kira ini? Terima kasih. Kalau untuk PKH itu sudah tahap 2. Dan bantuan BPNT baru sampai bulan Mei. Jadi sudah tersalurkan lewat pos dengan bank yang sudah diterima oleh masyarakat di Kabupaten Muaring Barat. Terkait dengan masalah banjir, khususnya di Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng, ada 243 jiwa yang terdampak sebanyak 66 kakak, dan pada tanggal 29 kami sudah mendirikan dapur umum untuk memberi permakanan kepada 267 jiwa itu. Jadi ini yang kepada yang terdampak, upaya dari dinas sosial sudah memberikan satu semacam kebutuhan masyarakat di sana. Betul, ya, lewat dapur umum. Yang sifatnya mendesak gitu ya. Betul. Di Arut Utara juga kemarin kita dapat surat dari camat bahwa yang terdampak di sana itu sebanyak 636 kakak. Rencananya kami akan bantu 400 kakak di Kecamatan Utara. Karena kenapa kok dari 600 itu kok kita bantu 400? Kita lihat juga berdasarkan survei rekan-rekan dari Tagana dan dari Lim Jamsos itu ketinggian air tidak merata. Jadi yang paling terdampak itu yang kami bantu di Kecamatan Utara. Dan kemarin juga kami sudah menyalurkan beras cadangan pemerintah sebanyak 11,9 ton untuk Kecamatan Utara. Jadi kalau ini ya, berbicaranya pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah pusat dengan 9 ton tadi, Bang? Oh, kalau 9 ton itu dari beras cadangan pemerintah pusat. Oh. Ya, dari kabupaten kami sudah menganggarkan untuk 400 kakak yang di Kecamatan Arut Utara itu dibantu nanti
masing-masing kakak itu satu dus mie, minyak goreng 2 liter, dengan telur 1 piring. Jadi kalau kita melihat dari sarana-prasarana, di samping kebutuhan 9 bahan pokoknya, apa ada dibantu penunjang lainnya, Bang, selain pada sembako? Kami sebatas pada pasca. Jadi kalau untuk sarana-prasarana terkait di lapangan itu kami berbagi tugas dengan di wilayah Arut Utara ya. Kita tidak bicara kolam ya, kita bicara Arut Utara. Bagaimana Pak? Harapan kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Arut Utara, karena ini adalah banjir musiman dan setiap tahun terus berulang, alangkah baiknya memikirkan kembali untuk merelokasi tempat tinggalnya. Dan itu bisa dikoordinasikan dengan instansi terkait dari Kecamatan Arut Utara maupun misalnya Perkim terkait perumahan. Karena ini kan terus berulang, jadi kalau tidak kita mencoba merubah diri kita sendiri, itu tidak akan berubah. Jadi kalau boleh himbauan kita, kan saran-saran kita, itu pemukimannya dipindah ke yang lebih tinggi. Dan kemudian kita juga berharap, karena ini adalah daerah utara, adalah banyak perkebunan, sawit dan sebagainya, kita juga menjaga lingkungan supaya lingkungan kita itu ada keseimbangan antara alam dengan kita sebagai manusia untuk bersinergi menjaga alam kita. Jadi pola ramah lingkungan terus ramah lingkungan diterapkan gitu ya Bang. Iya. Jadi di mana perlu antisipasi supaya banjir tahunan ini tidak menumpuk kepada warga tadi, paling tidak ada pola seperti sebuah ya, yang dulu kan ada percontohan sebuah itu, saya dengar informasi, yang mana kena abrasi, mereka dipindahkan ke atas gitu. Tapi itu kan pemerintah daerah yang mengupayakan dari dinas Perkim rasanya itu. Tapi untuk saat ini mungkin pola bansos ada enggak upaya untuk mengajukan permohonan kepada Perkim sehingga terjadi relokasi atau bisa melakukan rumah layak huni atau bagaimana gitu Bang? Ini Pak Sertas yang pas menjawabnya. Jadi kami memang berbagi tugas terkait dengan perumahan kembali ataupun relokasi. Itu mungkin bisa dari Perkim. Kami dari Dinas Sosial adalah pasca terjadi bencana. Jadi kami mungkin di dalam itu ada permakanan, pemberian sandang, mungkin juga peningkatan psikologis yang terdampak banjir. Oh, jadi fisik yang khusus untuk kebutuhan makanannya bansos yang bicaranya gitu. Betul. Tapi sarana prasarannya daerah mungkin dinas terkait yang lain gitu ya. Betul, betul. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Kadis? Kira cukup, mungkin ada yang lain masalah PKH Anang. Pak, cukup. Mungkin ada tambahan Pak terkait dengan PKH yang saat ini mungkin ada kendala atau BNP bagaimana Pak? Khususnya terkait BPNT, karena ini baru disalurkan sampai bulan Mei, permasalahannya itu sebetulnya dari peralihan dari non tunai ke tunai. Iya. Itu jadi kami terkendala terkait pemantauan penyalurannya, harus yang biasanya itu ke non tunai, ini beralih ke non tunai. Ketika ke tunai yang seharusnya dibelanjakan ke bahan pangan, ketika tunai itu yang sulit terkontrol seperti itu. Oh, jadi pada intinya hanya perubahan itu gitu. Perubahan itu yang sulit. Oke. Terima kasih, Bang. Cukup.